Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara bermain Telegram di laptop, guys. Alias mengkonekkan Telegram kita yang ada di HP, kita mainkan di laptop atau komputer, guys. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah, guys, yang ada di bawah video ini, guys. Nah, setelah itu kalian buka di browser kalian. Nah, di sini kalau tutorial menggunakan Google Chrome, kalian bisa menggunakan Mozilla atau browser yang kalian gunakan di laptop atau komputer, guys. Nah, setelah itu kalian ketikkan Telegram, guys. Nah, setelah kalian ketikkan Telegram, kalian pilih yang Telegram Web, guys. Nah, kalian tinggal buka, guys. Nah, setelah kalian buka, nah kalian tinggal masukkan nomor HP kalian, guys, dan jangan lupa kodenya ini kode Indonesia ya, guys ya, dan countrynya itu country di negara kalian tinggal. Nah, di sini Ko Tutorial itu tinggal di Indonesia, jadi kodenya itu +62. Nah, setelah itu kalian masukkan nomor HP kalian yang udah pernah kalian daftarkan di Telegram. Nah, jika kalian belum pernah daftar atau belum pernah punya Telegram, kalian bisa daftar dulu. Ko Tutorial udah buat videonya, nanti kalian tinggal lihat di bagian atas sini, nanti Ko Tutorial bakal taruh videonya, kalian tinggal lihat dan ikutin cara-cara yang Ko Tutorial udah ajarkan. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan nomor HP kalian yang udah kalian daftarkan, guys. Nah, setelah kalian masukkan nomor HP-nya, kalian tinggal klik next, guys, yang atas ini, guys. Nah, setelah itu kalian klik OK, guys. Nah, setelah itu Telegram akan memberikan verifikasi kode ke SMS, guys, lewat SMS atau lewat HP kalian yang udah terkoneksi Telegram, guys. Nah, kalian tinggal masukkan kodenya, guys. Nah, di sini Ko Tutorial udah masukkan kodenya dan tada. Nah, udah deh, selesai. Kalian bisa chat-chatan dan melakukan fitur-fitur yang ada di Telegram HP melalui laptop, guys, atau komputer. Nah, kalian bisa chat-chatan, kalian bisa panggil bot juga seperti Telegram di HP gitu, guys. Nah, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah atau kalian bisa request tentang video apa lagi yang ingin kalian request atau cara yang apa lagi yang ingin kalian mau. Kalian bisa komentar di bawah, guys. Dah, sekian video tutorial kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.